India kaji blokir 275 aplikasi China, termasuk TikTok, Mobile Legends, dan PUBG Tencent. Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020, pemerintah India dikabarkan telah menyusun daftar 275 aplikasi China yang akan diperiksa terkait pelanggaran keamanan nasional dan privasi data pengguna. Kebijakan ini bisa menyulut peningkatan tensi antara India dan China. Dalam daftar 275 aplikasi China yang sedang diperiksa tersebut ada game online populer PUBG yang didukung Tencent, Zili dari Xiaomi, AliExpress dari Alibaba, serta Resso dan Ulike milik induk TikTok ByteDance. Pemerintah bisa saja memblokir semuanya, bisa sebagian atau tidak sama sekali, ujar seorang pejabat India yang mengetahui masalah ini, seperti dikutip dari Economic Times, Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Komunikasi India. Namun seorang sumber mengatakan pemerintah sedang melakukan identifikasi aplikasi China lainnya dan sumber pendanaan mereka. Beberapa aplikasi ini telah ditandai karena alasan keamanan sementara yang lainnya terdaftar karena pelanggaran berbagai data dan masalah privasi, ujar sumber tersebut. Hubungan China dan India sedang memanas karena masalah perbatasan di Himalaya. India telah mengambil tindakan dengan memblokir 59 aplikasi China termasuk TikTok, WeChat, ChamScanner, Meitu, dan Mobile Legends. Kemarin, India kembali memblokir 47 aplikasi China yang sebagian besar merupakan versi light dari aplikasi yang telah diblokir sebelumnya. Ada lebih dari 3.000 produk China yang beredar di India mulai dari mainan, kosmetik, tas tangan, barang elektronik rumah, farmasi, suku cadang kendaraan hingga baja. Sumber, cnbcindonesia.com.